Oke, selamat bergabung kembali di channel Hobiku Tanaman. Kali ini kita bikin video tentang keseruan lanceng atau trigona atau lebah madu. Nah, ini kita di belakang rumah. Jadi kita punya tanaman lengkeng yang sedang berbunga. Jadi bunga ini sangat disukai oleh lebah atau lanceng dan juga serangga lainnya. Jadi tanaman kelengkeng ini sangat favoritnya lebah gitu kayaknya. Dan serangga-serangga lainnya. Ini dari jenis kelengkeng merah. Jadi daunnya berwarna agak kemerahan atau hijau gelap, lebih ke merahan ini. Kelengkeng merah merupakan kelengkeng yang ginjah, jadi masih kecil. Dia rajin berbuah atau berbunga. Jadi ini kita di belakang rumah ada kelengkeng merah dari okulasi, dari bibit okulasi, jadi masih tinggi, masih sekitar 1,5 meter dia sudah berbunga. Ini untuk yang kedua kalinya. Nah, ini. Dan ternyata lanceng atau trigona sangat menyukai, dan lebah apis cerana, tawon madu, dan juga serangga lainnya ternyata sangat suka dengan bunga ini untuk mengambil nektar polen yang dibutuhkan. Jadi buat teman-teman sangat recommended untuk menanam tanaman buah atau kelengkeng. Ya, pendek namun juga rajin berbunga. Jadi setahun mungkin bisa 2 atau 3 kali ya. Dan untuk vegetasi pun juga sangat cocok karena bunganya banyak dan bertahan. Ini sudah 3 hari, jadi bunganya itu terus mekarnya bergantian dari ujung dari pangkal sini sampai ke sini nanti terus, dan cabang-cabang lainnya ini juga ada. Jadi bertahan bisa beberapa hari. Jadi sangat recommended untuk sebagai vegetasi karena madunya atau polen, karena di bunganya ini banyak disukai oleh lanceng atau lebah apis cerana atau tawon. Nah, ini. Dari pengamatan kita kemarin dari 3 hari ini sudah ramai sekali karena ini sudah mulai mekar. Ini sudah mulai mekar. Kita ambil gambar ini pada pagi hari, jadi masih ramai sekali. Ini yang ranting bawah masih belum mekar, tapi sudah mulai mekar nih dan juga mulai dikunjungi. Sebelumnya juga ada kapas sindi ini.
Sindi ini juga sangat disukai oleh pelancong, namun ketika ada yang lain dia milih yang lain atau yang lebih disukai, yaitu bunga kelengkeng. Kelengkeng merah, jadi karakternya dia lebih cepat berbuah, nggak sampai 1 tahun kalau dari batang besar seperti ini. Nah, ini dari hasil, ini hasil okulasi, dia sudah berbunga, cocok untuk tanaman di tap lampot atau tanaman pada lampot, maupun sebagai daya dukung untuk tanaman vegetasi lebah atau kelanceng. Dan dari beberapa literatur atau artikel yang pernah saya baca, ternyata bunga kelengkeng atau madu kelengkeng itu rasanya manis, lebih manis daripada bunga lain, karena dia punya karakter buahnya pun manis, jadi hasil madunya juga manis. Jadi sangat recommended ya teman, untuk ditanam sebagai tabu lampot atau sebagai vegetasi lebah, lebah madu atau juga kelanceng atau tribuna. Bunganya sangat bagus dan bertahan hingga berhari-hari karena panjang, jadi dari pangkal sampai ujung nanti berurutan mekarnya, jadi bisa berhari-hari. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini tentang bunga kelengkeng yang disukai oleh lebah madu atau kelanceng atau trigona. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel kami dengan like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.